Rayu aku kalau tidak nosmo.
Malu. Tanya pastor mantanku. Coba kamu kasih. Dan soalnya merayu. Sebentar. Aku bukan merayu, nanti mau merayu. Itu kok pacar sekali di bawah ini. Asyik. Salat memang merayu. Oh jubun. Jai marbun. Bila memandang wajahmu penuh dengan seribu arti, di matamu kutemukan setumpuk bilok. Di pipimu ada parutan kelapa. Dari hidungmu mengalir kali kotor. Kesimpulannya, percis engkau seperti laki belum. Kuasa, kuasa, hancur sekali. Oke, saya dengar dulu katanya Mary Sinaga ini lama jadi TKW di luar negeri dan lama juga jadi TKW di Arab ya. Kebetulan pernah aku menjadi TKW di luar negeri kontrak 2 tahun. Setelah habis kontrakku 2 tahun, kembali aku ke Indonesia, enggak jadi TKW lagi, aku sudah menjadi kaput dan buat sore. Apa testing? Oke. Undang-undang pulang anak ke alkohol, kecil loh. Dia makan apa nih? Kecewa lah terus tuh. Yang tahu bapak dan ibu, yang paling mengecewakan dalam hidup kini bersuamikan si Joy Martin. Tidak pernah kau berikan aku kepuasan nafkah lahir dan batin. Holan hosan pun abel gak aku kemampuan anong. Kecewa hafi gak belonong. Oke, ya. Kamu bilang kamu pengalaman banyak di luar negeri, blablabla. Sekarang saya tes dulu kamu untuk masalah bahasa. Bahasa apa? Sekarang saya mencoba bahasa Arab. Bahasa Arab yang paling gampang dipelajari. Yang penting di depan ada hurufnya al. Al. Oke. Bahasa Arabnya buku. Alkitab. Alkitab. Oh, alkitab. Oke. Okay. Bahasa Arabnya lemari. Almari. Oh, iya. Bahasa Arabnya kalender. Almanak. Guru. Oke ya, almanak. Bahasa Arabnya lampu. Aladin. Oke, mantap ya. Bahasa Arabnya kaleng-kaleng. Aluminium. Aluminium. Apa sih minum? Seru kali aku. Bahasa Arabnya minuman lembek. Alkitab. Bahasa Arabnya makan. Alakon. Oke. Bahasa Arabnya terkejut. Alama. Bahasa Arabnya tortor bata. Allah ya dogin mainan. Lolos di mana pak? Oke, saya akuin. Oke, pas dulu. Saya akuin pernah di Arab. Sekarang kita coba bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris? Yes, I do. Yes, I do. Do yes, I do. Oke, kita coba tes bahasa Inggris sekarang ya. Dengan kata pengantar. To. Kata pengantar to. To, ya. Yeah. Please. Asal menang si please. Oke. Bahasa Inggrisnya ke sekolah. To school. Oh, betul. Tepuk tangan. Boleh. Ini betul.
Sebetulnya bahasa Inggrisnya Pinkol Natarini. Duk Cikong. Duk Cikong. Oke, ya. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Luar biasa ini, seluruh bahasa dunia dia tahu. Oke. Okay. Bahasa Inggrisnya Mini Demon. Duk Kolon. Oke, okay. Selanjutnya pesawat mendarat. Gerep, nimu bagus, ini berarti. Oke. Oke, sekarang saya mau Mary artikan dulu satu nama binatang ke bahasa Indonesia. Please. Ya, saya bisa beri. Apa bahasa Inggrisnya? Kucing. Cat. 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 Oke. Cat ya? Cat. Baik. Mantap ya. Dan sekarang aku akan memberikan satu kata, tolong nanti kata ini translate ke dalam bahasa Inggris. Oke? Okay? Bapak dan ibu main kucing-kucingan. Bapak, ayo lo. Ayo, coba tepuk tangan dulu teriakin dia kalau nggak bisa. Ayo. Bapak dan ibu main kucing-kucingan. Ya. Yeah. My father and my mother play cat-catan. Karena bahasa Inggrisnya kucing, cat ya. Tapi teringat lagu dulu. Sebenarnya saya ini dengan Bapak Sturman Pencetan ini satu angkatan dulu. Yes. Tahun 83 kami sama-sama melamar, kalau dulu masih namanya Akabri. Menalah kami, pendidikanlah kami di Pulau Jawa. Kebetulan Bapak Sturman ini mengambil jurusan Angkatan Laut. Aku ambillah jurusanku Angkutan Laut. Jadi membawa kok laku. Tapi setelah itu, aku tidak mau putus asa. Kalah aku tahun 83 ini, melamar lagi aku dulu secara polis. Oh, polisi sempat ya? Testing kesehatan, lulus. Lulus. Mental ideologi, lulus. Lulus. Pak Tohir, lulus. Tetapi tidak mengikuti pendidikan sebagai calon polisi. Langsung kutanya pelatihnya, kebetulan Marga Penjaitan juga. Pak, kenapa saya tidak ikut pendidikan calon polisi? Nangislah Bapak Panjaitan ini, dipilulah aku dan dikatakannya lah, maaf layana Mary, sebenarnya kau paling cocok jadi polisi. Semua testing kau jalani, kau lulus. Tapi hanya ada satu kekurangan. Apa itu Pak? Saya bilang, jenis kelaminmu tidak jelas. Jenis kelamin ini, inilah baiknya Bapak Sturman Penjaitan ini. Walaupun dengan sedikit uang saya diberangkatkan operasi jenis kelamin ke Singapura. Sampai di Singapura, dokter mengatakan sebelum operasi puasa satu hari satu malam. Ku tengoklah ganteng-gantengnya perawat di sana, kutahanlah nafsuku untuk putihnya juku. Setelah operasi, dokter mengatakan sudah boleh makan dan minum. Sudah haus sekali aku. Begitu kulihat ada tes satu ceret, langsung ku minum habis. 5 menit kemudian, teh yang saya minum ini pun menuntut jalan keluar. Untuk pernah aku sekolah tahu ke bahasa Inggrisnya WC Thailand. Apa? Thailand. Jangan membuka dong bilang. Thailand. Sampai saya dalam toilet ini, keluar saya panggil dokter. Dokter, kenapa saya sudah operasi jenis kelamin masih berdiri buang air? Datang dokter ini kebetulan orang mata, batu udah musisi, pakai yang asofir isau. Ibu kama lo pesol. Kenapa ada dokter ikut? Romat yang terombang alusi. Oh, ada musisi muncul daging tumbuh.
cita-cita aku bebek tong mesi molong kali wang gotak tong mani tu tori sambar putus hukum masuratong tanpa testing, tanpa pendidikan, aku langsung jadi polisi. Kebetulan di depannya dulu di Polsek Metro aja. Datang Bapak Kapolsek, ditugaskanlah saya di jalan raya. Dua hari saya bertugas, langsung saya menghadap Bapak Kapolsek. Pak, saya minta pensiun. Loh, kenapa? Gak kuat saya, Pak, kalau ditugaskan di jalan raya. Kenapa gak kuat kamu? Kalau lewat illegal lodging itu, marorong matang burukon saya tamperang itu. Apa enak polisi tidur dong? So polisi ketahuan. Setelah itu, aku ini orang yang tidak mau berputus asa. Panik lagi sama Bapak Struman penjahitan ini. Inilah senang sama Bapak Struman ini. Selalu peduli, peduli, peduli dengan orang yang kecil, orang yang kecil. Tidak ada kesombongan sama beliau. Tadi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak memperhatikan. Sampai sekarang Bapak Struman ini selalu main mata sama aku. Ya, cerengkondo. Setelah itu, untuk demi masa depan dan kehidupanku, pergilah aku merantau ke Papua Irian Jaya. Sampailah di kota Sorong. Dari Sorong ada 40 km lagi ke dalam. Dari Sorong ke kanan, Sorong ke kiri. Nama kampungnya Tralala. Itu malah berkali. Kebetulan saya sampai di sana diterima menjadi seorang guru honor SD. Guru honor. Nampai sono jemput tuh, kalau di Papua akulah wanita yang paling cantik. Diri-diri. Karena di sana semua manusianya hitam-hitam, rambut keriting dan berewok. Setiap sore asal lewat aku semua mengepek. Tapi selalu ingat Bapak Struman penjahitan yang baik. Cuek aku semuanya. Ketika saya menerangkan di papan tulis, ada seorang murid bertanya, Bu Mary, boleh bertanya? Silakan, saya bilang. Ditanya orang Papua, Bu, kenapa hanya satu matahari diciptakan oleh Tuhan? Sempat bingung aku, tapi karena udah nikah aku Bapak Struman ini, langsung cepat dijawab. Satu aja matahari diciptakan oleh Tuhan sudah hitam kau, apalagi kalau dua bisa gosong kau. Boleh bertanya-tanya yang berani, ya boleh, boleh. Setelah itu, ada seorang murid bertanya, perempuan, boleh bertanya lagi Bu? Silakan saya. Bu, mana lebih kuat laki-laki atau perempuan? Langsung kita, laki-laki. Alasannya apa Bu? Laki-laki yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Laki-laki adalah pekerja keras. Salah Bu, kata murid perempuan ini. Jadi siapa yang paling kuat? Perempuan lah Bu. Alasannya apa saya bilang? Diterangkan murid perempuan ini. Bu, kalau perempuan membawa dua gunung sudah biasa. Tapi kalau laki-laki hanya membawa dua telur aja harus dibantu pakai burung. Setelah itu kuceritakan lagi pengalamanku. Ketika saya di Jakarta, sudah 2 bulan kontrak yang tidak kubayar, uangku hanya tinggal 10 ribu. Pergilah aku ke fotokopi, ku cetaklah selebaran, ku bikinlah ahli mengobati segala jenis penyakit. Kalau Anda sembuh, cukup bayar 100 ribu. Kalau Anda tidak sembuh, kami bayar 1 juta. Setelah saya ketik iklan ini, besoknya ada seorang bapak-bapak. Saya tanya, apa keluhannya Pak? Waduh, saya hilang rasa. Apapun saya makan, tidak tahu lagi apa rasanya. Gampang Bu, gampang Pak, saya bilang. Saya panggil, suster ambil obat nomor 2. Ingat nomor 2. Ambil obat nomor 2. Dibawa suster ini obat kini, botol.
Tahu Bapak Ibu apa isi ubat saya ini? Oli kotor. Buka mulut tak paksanya, saya keluarkan oli kotor ini. Langsung marah Bapak ini. Kau masukkan oli kotor ke mulut dia, berarti Bapak sudah sembuh, tidak hilang rasa lagi. Bayar 100.000. Penasaran. Penasaran Bapak ini harus dapat saya uang 1 juta ini dengan alasan tersebut. Besoknya datang lagi Bapak ini. Saya tanya, apa keluhannya Pak? Saya datang Bapak ini. Waduh, saya lupa ingatan. Kadang saya letakkan kunci mobil enggak tahu mana, soalnya saya lupa ingatan. Oh, gampang obatnya Pak. Suster, ambil obat nomor 2. Ingat obat nomor 2. Datang suster ini, dibawa botol ini, isinya oli kotor. Buka mulutnya Pak, saya bilang. Begitu mau saya masukkan ke mulut Bapak ini, langsung Bapak ini marah. Mau kau masukkan lagi oli kotor ke mulutku ya? Berarti Bapak sudah sembuh, tidak lupa ingatan lagi. Bayar 100.000. Dapat saya 100.000. Besoknya penasaran lagi Bapak ini. Dengan nekat, apapun dibikin harus kulakukan. Penting dapat 1 juta. Datang lagi Bapak ini. Apa keluhannya Pak? Saya bilang. Aduh, mata saya kabur. Tidak jelas lagi memandang. Oh, gampang Pak. Suster, ambil obat nomor 2. Ingat nomor 2. Dibawa suster ini. Buka mulutnya Pak, saya bilang. Saya masukin oli kotor, diminum. Bagaimana Pak? Belum sembuh. Aduh, berarti Bapak harus kami bayar 1 juta karena Bapak tidak sembuh. Saya kasihlah Bapak ini uang 10 lembar harga 20.000, uang Bapak tadi yang 200.000. Ini Pak, Bapak tidak sembuh. Langsung dihitung Bapak ini. Ah, ini uangmu kurang, ini masih 200.000, perjanjian 1 juta. Berarti Bapak sudah sembuh, mata tidak kabur. Bayar 100.000. Dapat saya sudah sembuh. Oke, boleh dong sekali lagi tepuk tangannya buat Miss Mary. Tapi kita tanya di luar kabupaten ini. Ya. Halak patah kita sudah? Mayoritas ya. Senangkah Bapak dan Ibu kehadiran saya dan Star Boys di Batam ini? Seandainya kami datang lagi ke Batam ini, masih menerimakah Bapak dan Ibu? Inginkah Bapak dan Ibu kami datang lagi ke Batam ini? Kalau Bapak dan Ibu benar-benar ingin, mari kita dudukkan Bapak Sturman Panjaitan. Kita akan hadir lagi di Kota Batam dengan acara syukuran kemenangan. Amin. Oke, tadi tes bahasa lolos. Oke, stand up, komedi punya cerita, lucu. Sekarang aku mau coba dulu. Biasanya orang Batak itu juga pintar nyanyi. Saya mau tes dulu. Kalau mau nyanyi, aku kalau stelpus ini, aduh, belum ada apa-apa. Coba bikin dulu. Dari Garuda, piano. Oh, Garuda. Biasa lagu ini dinyanyikan orang Batak kalau mau tahun baru. Mother.
Aduh bro. Jadi gini loh, aku udah berapa kali lihat si Mary ini di mana-mana, di Papua, di Sumatera, di mana gitu. Kenapa sih kostumku cuma itu aja? Jangan-jangan gak pernah dicuci kali itu ya? Kreatif kan? Gak kreatif. Orang terus mau dari lo, dari lo. Foto, kasok kalau dari lo. Sudah, sudah, sudah. Si Dani aku udah baca mesonnya apa suka sih kok lah. Sudahlah Saiful. Wah Saiful. Saiful. Sebenarnya baju ini adalah baju pendidikan. Tapi yang kamu nak? Ingat gua nak pasok itu. Hello. Patorang aku dong. Patorang masuk kau. Mulai yang gijang dah. Hello. Negi jangan amma dedokna Kabupaten Tapanuli Tengah. Lalu turu sawit amma dedokna Kota Madya Sepulga. Pinggir laut amma lauti. Jadi asal laki-laki sok marai. Lalu turu sawit amma dedokkon Kabupaten Tapanuli Utara. Melalui tausiah Oma Kabupaten Humbang Kesundutan. Isoma dulu ne iso sangkul lain. Melalui tausiah Piram, inilah yang dinamakan dengan Kabupaten Karo. Inilah Gunung Sinabung yang lagi erupsi. Dokna Kabupaten Toba Samosir, pinggiran Danau Toba, Oma Danau Toba. Ito matongan di Danau Toba, ada misalnya Kabupaten Imana Dokna Kabupaten Samosir, isom memana? Bahasa yang dikondisor di dokkon, ala arok naik dinum. Isido pusoki. Lampur sesuatu, Oma Dokna Kabupaten Simalungun, isom apa-apa? Lalu tur sesakit naik Oma Nedokna Ocek Wisata Batu Gantung. Sebuah lagu dari album Rian Adam tahun 60-an yang diberi judul Memori in the Garden, yang artinya burjudo Bapak Majen Turuman Panjaitan.
panjaitan nani leleni sakon titi. Tak bisa diri semalam di Malaysia.